في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Selamat pagi, Shalom. Romo dan saudara-saudara pendeta yang hadir serta warga jemaat atau umat. Pada hari ini kita akan membahas tema sesuai dengan apa yang dimintakan oleh panitia yang mengundang saya. Itu mengenai menuju keesaan gereja. Sekalipun sebetulnya ada perbedaan dalam konsep eklesiologi tentang kegerejaan, misalnya antara gereja Katolik dengan gereja-gereja Protestan, atau antara gereja Ortodoks dengan Katolik dan gereja-gereja Protestan. Tetapi sebagai umat Kristus, kita memang harus menyatakan kesatuan kita secara khusus di Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya akan lebih menyoroti dari bagaimana kekristenan atau wajah kekristenan di Indonesia dan apa yang menjadi kendala-kendalanya di dalam merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Lebih-lebih kita memiliki filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Dan di atas semuanya itu, bagaimana kita menyatakan kabar baik di tengah-tengah masyarakat yang beragam, masyarakat yang majemuk. Evangelisasi atau pemberitaan kabar baik itu kan tentu harus melihat, Bapak Ibu, konteks ya. Nah, yang pertama saya ingin melihat dulu ada kendala-kendala di dalam pewartaan kabar baik di tengah-tengah masyarakat majemuk. Yang pertama itu adalah kendala budaya. Kendala budaya ini mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus dihadapi oleh gereja-gereja. Di mana kekristenan di Indonesia itu, entah itu sebagai kebetulan sejarah atau bahkan mungkin kecelakaan sejarah, kita memang mewarisi para pewarta itu dari Eropa, dari Amerika. Nah, sementara kita ini sudah mengalami hubungan yang kurang baik dengan Eropa, secara khusus akibat karena kolonialisme. Sehingga warna kekristenan baik Katolik maupun Protestan yang dibawa bersamaan dengan munculnya kolonialisme di Indonesia itu sedikit banyak telah mewarnai sikap pandang orang-orang lokal terhadap kehadiran Kristianitas atau kekristenan. Karena budaya yang kita bawa memang secara tidak langsung itu budaya Barat. Kemudian yang kedua itu kendala politis terkait dengan aspek budaya tadi, karena secara politis memang kita bersamaan datangnya dengan penjajahan Belanda. Kemudian yang ketiga itu baru kendala teologis. Nah, saya menempatkan kendala teologis itu sesungguhnya yang terakhir, karena itu sering menjadi penyerta saja, pemicu saja dari perjumpaan budaya dan perjumpaan politik tadi. Nah, karena pengalaman buruk kita dengan
Belanda, pengalaman buruk dengan orang asing itu tadi, maka kekristenan sering dicap sebagai agama penjajah secara politis, atau agama barat, agama londo, ya. Dan tidak mudah memang mengurai itu. Kenapa tidak mudah? Karena terjadi dua polarisasi antara budaya, polarisasi dua budaya yang berbeda, di mana Islam itu diidentikan dengan Timur Tengah, sementara Kristen itu identik dengan budaya Barat. Ini yang menjadi kendala. Nah, di Indonesia kita hanya mengenal warisan Barat, baik itu dalam teologi maupun dalam ritus. Kalau di Indonesia kan cuma ada Gereja Katolik ritus Latin. Padahal Gereja Katolik tidak hanya memiliki satu ritus, ada ritus Bizantin, ada ritus Koptik, ada ritus Syria. Dan ritus Syria ini atau ritus Koptik yang di dalam Gereja Katolik itu juga ada komunitas mandiri yang tidak dalam kesatuan dengan Roma, yang disebut gereja-gereja Ortodok. Baik itu Ortodok Oriental, Ortodok yang berbasis budaya Timur Tengah, misalnya Gereja Koptik Ortodok, Gereja Siriak Ortodok, dengan gereja-gereja Protestan yang mewarisi ritus Katolik Roma. Nah, kita tidak pernah mengenal misalnya gereja-gereja ritus Timur seperti Koptik, Syria, Arab Bizantium, Assyria Timur, hampir tidak pernah kita kenal, sehingga itu mempertajam polarisasi budaya bahwa Kristen itu memang agama Barat, lalu versus Islam yang dianggap mewakili budaya Timur. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara bisa melihat lagu-lagu rohani kita saja secara apa ya, secara sekilas itu memang mewarisi irama Gregorian atau irama Barat, tapi tidak pernah misalnya kita mendengarkan ritus Bizantium yang meliuk-liuk, yang kemudian itu dilestarikan oleh saudara Muslim dengan pola pengajian. Nah, satu contoh misalnya kalau kita mendengar liturgi dalam gereja Katolik maupun Protestan, itu kan mirip karena memang basicnya sama-sama berasal dari Eropa. Tetapi kalau Anda pergi ke Lebanon, di mana mayoritas umat di sana itu adalah gereja Maronit, dan gereja Maronit itu ritus Syria yang tunduk dalam kesatuan dengan takhta suci Vatikan. Gereja yang melahirkan seorang penyair besar yang namanya Khalil Gibran. Kalau Anda pergi ke mal-mal di Lebanon saja, pada waktu Paskah itu lagunya ya mirip kalau di Indonesia itu lagu Qosidah. Misalnya Al-Masihom, itu artinya Kristus telah bangkit. Itu seruan pada saat Paskah. Al-Masihom, Hakom, Kristus telah bangkit, Kristus Anesti, Alitos Anesti, benar dia telah bangkit. Itu di mal-mal itu ritusnya ya seperti orang mengaji. Al-Masihu kom min ba'inil amwat wa wati al-mauta bil maut wa wakhabal hayata lilladina fil kubur. Kristus telah bangkit, dengan kematiannya dia telah menginjak-injak maut dan memberikan hidup, menganugerahkan hidup pada mereka yang berada dalam kubur kematian. Itu lagu kemenangan Paskah, lalu mereka menyerukan Al-Masihom Hakom, Kristus telah bangkit, benar dia telah bangkit. Rumusan-rumusan trinitaris ya, misalnya di dalam bahasa Latin kan In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau kemuliaan,
kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa, misalnya. Itu kalau dalam ritus-ritus timur, dalam bahasa Arab misalnya. Al-Masdulillabi walibni waruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila tahrita irin. Amin. Nah itu kan dipikir Islam kalau di Indonesia. Padahal itu jelas ritus timur dari gereja kita sendiri. Nah, saudara-saudara, begitu juga tentang lagu-lagu rohani kita selain ritus. Lagu-lagu rohani kita itu kalau di gereja-gereja Protestan ya, kalau model GPDI itu misalnya lagunya lebih mitli ya. Tuhan Yesus tidak berubah dari terbit matahari, lagunya kan gitu. Begitu munculnya gereja-gereja model Betani jadi ngepop ya. Ku ingin tetap di sini menikmati berkatmu, itu gereja yang besar. Tapi kalau gereja yang kecil langsung ku mau di sana gitu kira-kira. Artinya bahwa kita tidak pernah beranjak dari hal-hal yang sifatnya hanya ke dalam. Ya, ketika sering nonton podcastnya Rumah Irama atau siapa namanya, menyaksikan ceramah-ceramahnya Habib Rizik gitu, setelah keluar dari penjara maupun sebelum keluar dari penjara. Sebetulnya ketika saya cukup kaget ya bahwa Habib Rizik itu ternyata lulusan sekolah Kristen SMP Petamburan, sementara Rumah Irama itu lulusan sekolah Katolik mulai dari SD, SMP, SMA. Kaget saya. Loh, kalau SD, SMP, SMA kan berarti 12 tahun dia dididik oleh sekolah Katolik. Tapi kenapa kok tetap salah paham? Itu yang saya pikirkan. Ketika dia menciptakan lagunya yang menjadi apa semacam lagu wajibnya soneta itu. Ya kan? Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Orang menyanyi itu kan seperti nyindir orang Katolik atau orang Kristen kan. Tuhan kok beranak itu. Karena itu ungkapan yang sangat terkenal dalam budaya dan agama Islam. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak sesuatu pun setara dengan Allah. Kemudian refnya itu sepertinya mengarah, sekalipun mungkin sengaja atau nggak sengaja saya tidak tahu, ke Kristen. Mengapa kau tuhankan manusia? Lah itu kan orang kalau mendengar itu kan bayangannya salibnya Yesus, ya kan? Terus apa, setiap orang Kristen selalu menyebut putra domba Allah, kan semua itu konteksnya Kristen. Ya, pertanyaannya yang salah siapa sebetulnya? Bukankah misi pendidikan Katolik itu sudah mulai jauh sebelum munculnya Muhammadiyah? Romo van Lid misalnya yang sangat dikagumi oleh Bung Karno. Nah, ketika saya mengatakan apakah gereja Katolik salah, ya tentu berlebihan. Ketika saya mengatakan apakah metode pendidikan Kristen salah, juga itu berlebihan. Tapi ada sesuatu yang tidak sambung antara kebutuhan spiritualitas budaya dari masyarakat kita yang sudah mayoritas dipengaruhi oleh teologi Islam, termasuk salah pahamnya, dan itu tidak dijawab oleh gereja. Ini yang menjadi pergulatan pemikiran saya sejak lama, ya. Belum lagi persoalan-persoalan budaya tadi, itu persoalan-persoalan apa namanya, teologi. Padahal sudah clear sebetulnya kalau di ritus timur ya, ketika berdoa dengan membuat tanda salib itu ditegaskan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang Esa. Bismillah walibni warahil kudus al-ilahu
Wahid Amin. Demi nama Bapa atau atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Karena ketika Kristus memberikan amanat agungnya, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu nama di situ sebetulnya bentuk tunggal. Jadi esto onomato patros keto iu keto agiu pneumatos, demi nama itu tunggal, bukan demi nama-nama, bukan esto onomata, tapi esto onoma, berarti Bapa, Putra dan Roh Kudus itu tunggal. Artinya apa? Bukan tiga Allah, tetapi hanya ada satu Allah. Nah, bagaimana menjelaskan itu dalam konteks dialog? Di tengah-tengah tuduhan bahwa Allah orang Kristen itu beranak, itu kan hampir tidak clear dibahas. Karena apa? Baik orang-orang Protestan, orang-orang Katolik itu orang-orang yang baik hati, jadi tidak mau apa namanya mencampuri urusan agama orang lain selain imannya sendiri. Sekalipun kadang-kadang kita dicampuri oleh orang lain, saking baiknya kita, kita tidak pernah menjawab, atau saking tidak tahunya kita harus berbuat apa. Moga-moga yang kedua itu yang salah. Moga-moga yang benar, saking baiknya kita sehingga kita tidak pernah mau menjawab. Nah, baru kira-kira kalau romo-romo yang kemudian studi di Timur Tengah itu baru mulai menata ulang bagaimana bahasa komunikasinya. Saya ini lulusan sekolah Katolik. Ketika saya studi di Kairo, Darkumbuni Institute itu adalah sekolah tinggi yang dikelola oleh Urdu Kombunian. Nah, Urdu Kombunian itu adalah Urdu yang memang memiliki misi khusus untuk bagaimana menjelaskan dialog teologis antara Islam dan Kristen. Nah, itu bidang studi saya ketika saya studi ke Timur Tengah. Selain saya melakukan riset independen di gereja Syria Ortodok, di Damaskus, di gereja Koptik Ortodok, juga di gereja-gereja Katolik Ritus Timur seperti Maronit dan sebagainya. Agenda saya bukan agenda teologis gereja saya, enggak. Tapi karena saya ingin berdiri, bagaimana kalau tidak menyamakan itu membersamakan gereja-gereja untuk menghadapi panggilan sejarah yang sama untuk melayani Indonesia, masyarakat yang majemuk. Nah, ketika itu mengkomunikasikan kepada saudara muslim, biasanya saya mengingatkan pada ayat ini. Ya, tapi ini saya tidak mau mengintervensi agama Islam, tidak. Tapi ketika itu kan di apa ya, di YouTube, di internet itu kan sering menuduh bahwa saya ini melakukan kristenisasi dengan bahasa Arab, itu enggak lah, enggak seperti itu. Jadi tuduhannya kan seperti, lalu saya tunjukkan kenapa kok mereka menuduh ya. Kristen kok niru-niru Islam, kan seperti itu. Jadi kalau orang membaca kitab suci dengan dilantunkan itu meniru Islam, enggak. Membaca kitab suci dengan pelantunan itu tradisi Yahudi, jauh sebelum Kristen, jauh sebelum Islam. Lah dulu sekitar tahun 2000-an kan belum ada YouTube. Jadi saya kan kesulitan untuk menjelaskan itu. Tetapi kalau sekarang cuman kita buka Google, kita cari di situ misalnya Shema Yisrael atau reciting the Shema in Hebrew, kan ketemu. Kalau nadanya orang Yahudi yang reform itu mirip gereja barat. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Mirip gereja barat baik Katolik maupun Protestan. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah yang kita sembah itu Tuhan Esa. Tapi kalau orang-orang Yahudi yang Ortodoks, bukan Kristen Ortodok, Yahudi yang Ortodok maupun Ultra Ortodok, Shema Israel
Adonai Elohenu, Adonai Echad. Seperti itu, terus Anda bandingkan. Ayyalah sholat, kan mirip tuh. Jadi artinya sebetulnya ada keserumpunan dalam budaya. Maka kemudian saya ingatkan kepada saudara muslim, coba ketika Anda membaca Al-Qur'anmu sendiri, surah Ali Imran ayat 113, bahwa ditegaskan kalau mereka, maksudnya orang-orang ahli kitab, orang Yahudi maupun orang Kristen, itu tidak sama. Di antara mereka ada golongan yang berlaku lurus, laisu sawaan min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi di antara orang-orang ahli kitab itu ada yang berlaku lurus, mereka yatluna itu dari akar kata yang sama dengan tilawat, yang artinya membaca dengan tartil, membaca dengan apa, intonasi tertentu, dengan irama tertentu. Jadi setiap kali orang Kristen, baik itu Ortodok maupun Katolik Ritus Timur, itu membaca Injil, itu selalu diakhiri dengan Al-Masdulillahi Da'iman, segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Kalau membaca Mazmur, diakhiri dengan Haleluya. Ini disaksikan oleh Quran sendiri. Ada orang Kristen yang sembahyang dengan bersujud, dan ketika membaca ayat-ayat Allah itu yatluna ayatilahi, ditilawatkan. Nah, kalau orang tidak mengerti eksistensi dari gereja-gereja Timur ini, dipikir ini orang Muslim, yang orang Kristen yang sudah masuk Islam karena ngaji gitu. Padahal teks ini sama sekali tidak bicara tentang orang Kristen atau Yahudi yang masuk Islam. Ya memang itu orang Yahudi dan Kristen. Dengan tidak dikenalnya budaya Timur Tengah dari kekristenan itu, telah mengalami diskontinuitas budaya. Sehingga kekristenan kita dalam wajah mula-mula kemunculannya di Israel abad pertama, itu hampir tidak dikenal. Akibatnya, saudara-saudara muslim kita yang lebih rajin mengurus hak cipta dalam tanda kutip, itu menjadi miliknya Islam. Lah apa yang tidak menjadi miliknya Islam sekarang? Beduk itu asalnya kan dari budaya Tionghoa sebetulnya. Makanya diceritakan ketika Kanjeng Sunan Kalijogo itu menyamar sebagai tukang rumput, lalu menjual rumputnya itu kepada Adipati Semarang II yang dikenal dengan Ki Ageng Pandanarang atau Kiai Ageng Pandanarang. Kemudian ketika dia membawa rumput lagi, ditambahi 10 keteng uang. Uangnya itu dilempar sama tukang rumput tadi. Kemudian kenapa uangnya dilempar? Yang saya minta itu bukan uang. Saya tidak butuh harta benda rojo brono, itu tidak butuh. Yang saya butuhkan hanya beduk Semarang yang setiap kali bisa berbunyi. Itu penanda di waktu sholat itu. Maring Kanjeng Sunan Kali, diberikan kepada Sunan Kalijogo uangnya tadi. Tibeng cupinane ngarso, uangnya itu dibuang ke cupin, ke lantai. Jeng Sunan Alondikane, lalu Kanjeng Sunan itu secara apa pelan bersabda, Tan Suwun Rojo Brunana ingkang kula suwun ungele beduk Semarang. Yang saya minta hanya bunyinya beduk Semarang. Sampai sekarang kemudian ada beduk. Maya ketika Raja Fad datang ke Indonesia, diundang Pak Harto waktu itu untuk kehormatan menabuh beduk pertama kali penanda waktu sholat, dia tidak mau.
Itu Raja Arab Saudi tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Karena itu bid'ah, inovasi. Nah, kemudian terkenal sekali dalilnya, kullu bid'atin dolalah, seluruh bidat, seluruh bid'ah itu adalah sesat. Nah, jadi dalilnya itu kaum Wahabi kan anti segala macam budaya. Beda dengan orang NU, dengan Wali Songonya kemudian budaya diintegrasikan dengan agama secara inkulturatif yang harmonis. Makanya Islam berhasil mendaratkan pesan misinya ke penduduk Jawa kira-kira dalam waktu sekitar hanya 300 tahun. Mula-mula Islam juga ditolak ketika wajah Arabnya itu masih tampak, wajah asingnya itu loh. Makanya generasi Wali Songo pertama seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim itu kan belum menguasai pedalaman. Generasi kedua Kanjeng Sunan Ampel, Bong Sui Hu itu nama Tionghoanya. Kemudian mulailah menggerakkan Islam itu dengan mendekat ke Keraton Majapahit. Oleh Keraton Majapahit diangkat sebagai seorang pecatanda. Lalu generasi berikutnya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Nah, di masa Sunan Kalijogo itu digambarkan dalam Babad Tanah Jawi. Ketika mau membangun Masjid Demak, itu kiblatnya miring ke selatan. Kenapa kok miring ke selatan? Orang Jawa itu kalau ini kan sanepo, itu sindiran halus. Artinya Islam belum berhasil lurus kiblatnya ke Mekah, kiblatnya masih ke selatan. Lokalitas Islam itu lebih kuat ketimbang universalitasnya. Miring ke selatan itu miringnya ke Pajang Mataram itu, karena itu sisa-sisa dari Laskar Majapahit. Maka setelah generasi Sunan Kalijogo, diutuslah Sunan Tembayat untuk Islam nowong Budo Kari, Islamkanlah orang Buddha yang tersisa, mulai menggunakan strategi kebudayaan untuk mengislamkan tanah Jawa. Makanya ada simbol beduk, baju koko itu dari Cina, namanya baju koko, bukan baju cece kan. Tapi kalau di sini kan namanya baju takwa, karena apa? Supaya orang yang memakai itu tidak hanya hobi makan sate kambing, tapi juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Berhasil. Kristen kenapa tidak berhasil? Karena kita tidak punya Wali Songo, kita hanya punya wali murid. Itu faktanya, saudara-saudara. Kita mesti belajar dari inkulturasi atau kontekstualisasi kalau di kalangan Protestan. Nah, kemudian padahal kalau kita melihat ritus timur ya, kita bisa melihat ini misalnya. Ini adalah satu tuntunan sholat tujuh waktu. Nah, sholat tujuh waktu itu sebetulnya ada di semua gereja. Ya, tapi kalau di Protestan sudah hilang itu. Sehingga kemudian orang-orang yang biasanya minta maaf ya mu'alaf itu biasanya tertarik dengan Islam karena ibadahnya tertib. Padahal sembahyang tujuh waktu itu di Kristen juga namanya sholawat. Ya sab'us sholawat, sholat tujuh waktu. Cuma penggunaan bahasa Arab antara orang Kristen ritus timur dengan Islam itu beda. Jadi bukan berarti kalau sudah Arab itu orang Kristen boleh membaca doa Al-Fatihah, tidak seperti itu. Ini kan seringkali orang salah kaprah kan, khususnya banyak orang-orang Islam yang jadi Kristen kemudian membawa agamanya yang lama itu belum move on juga, kemudian dipaksakan ke gereja. Itu yang menjadi rusak kayak kasusnya Muhammad KC, apa itu kan kesana arahnya. Jadi saya kira kalau pola-pola seperti itu yang disampaikan, kita tidak akan ada damai. Yang satunya ngotot, satunya lagi membalas dengan cara yang sama. Coba bandingkan. Ketika misalnya saya ini ketika memberi saran kepada orang ya, saya melayani tanpa melukai. Itu ini yang menjadi visinya pelayanan saya melalui Pancasila Cita. Jadi kita ini tahun ini sudah ada sekolah yang mendidik guru-guru agama Kristen bercorak oikumene.
Jadi kita tidak memandang gereja apa. Yang Katolik juga ikut, boleh ikut. Romo juga kita undang untuk memberikan kuliah di sana. Ya, naungannya di Bimas Kristen karena yang dapat izin dari sana. Seumpama dapat izin dari dua Bimas Katolik sama Protestan, lebih suka saya. Nanti rektornya gantian, sekarang pendeta, besok lagi Romo gitu. Kita harus menembus itu, enggak bisa kalau kita jalan sendiri-sendiri. Bahwa eklesiologi gereja Katolik beda dengan Protestan, dari awal kita sudah tahu. Tapi perbedaan-perbedaan ini jangan muncul ke ranah publik. Kita harus simpan ketika masuk ke rumah masing-masing. Oh, alamatmu paroki ini, alamat saya gereja GPDI atau gereja GSJ, silakan. Tapi di ranah umum kita harus menyatakan kebersamaan dan kesatuan kita. Ut omnes unum sin, seperti doa Sang Kristus. Agar semuanya menjadi satu seperti engkau, aku dan engkau satu, agar dunia percaya. Nah makanya bersaksi tanpa melukai itu benar secara teologis. Kita tidak mengurangi seincip pun keyakinan Kristiani bahwa Kristuslah jalan dan kebenaran dan hidup, seperti yang disampaikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Tetapi juga ramah secara budaya. Perbedaan itu tidak boleh kita jadikan kutub-kutub ekstrim untuk kemudian melukai orang lain. Karena kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal. Nah, kekerasan verbal itu yang dicegah dalam hubungan antaragama. Baru kemudian aman secara hukum. Kalau itu melanggar undang-undang penodaan agama, ya jangan dilakukan. Kan praktis tuh. Misalnya, sekarang saya ngomong dulu yang ramah secara budaya. Ramah secara budaya itu kira-kira begini. Orang mengkafirkan orang itu sebenarnya tidak ramah secara budaya. Karena stigma kafir itu tidak boleh keluar ke ruang publik. Itu intern ke dalam. Jadi satu contoh misalnya. Ketika orang tanya kepada saya, kenapa? Kan kata kafir itu memang ada dalam Quran. Ya sudah tahu kalau itu ada dalam Quran. Tetapi itu kan ruang privat, bukan ruang publik. Tidak boleh dong keluar ke umum. Karena negara ini bukan negara Islam. Lalu saya berikan diagnosa Injil. Untuk kita itu bagaimana harus menyatakan kebersamaan kita di tengah-tengah masyarakat. Apakah Injil juga mengenal kata kafir? Ada. Di Injil Matius itu pasal 5 ayat 21-22 itu. Kamu telah mendengar hukum, jangan membunuh. Barang siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang membenci saudaranya, dia harus dihukum. Gitu? Terus kemudian, dan barang siapa berkata kepada saudaranya, hai kafir, harus diserahkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang mengatakan kepada saudaranya, jahil, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Saya mengeksegese teks itu. Kenapa orang ngomong jahil aja kok masuk neraka? Ya, kata apa yang dipakai Yesus sendiri? Apakah sekedar jahil itu jahili koncone? Kan bukan itu maknanya. Ya, ungkapan itu sebetulnya kira-kira kalau didiagnosa itu bentuk kekerasan verbal yang menghasilkan penghakiman terhadap hak orang lain untuk berbeda dengan kita.